Sang turu. Bisa nggak sih keturun harus nengkene? Bisa ngurung garing. Ini siapa mas? Ini mereka siapa mas? Siapa? Siapa? Siapa yang tanya? Ini siapa kenalan nak? Perkenalan sih. Grogi. Tukang sisan. Ini Chandra. Saya Ses. Ini kamera. Kegiatannya apa mas di sini mas? Kegiatan apa? Kegiatannya. Kegiatan saya. Iya. Tidur. Sudah tidur. Gantian. Gantian. Oke, ini adalah halaman luar di lantai 2, jadi ada terasnya juga. Tempatnya asik banget buat liburan keluarga. Seger. Ini pemandangannya bagus dan udara sangat sejuk. Selanjutnya, terima kasih sambutannya teman-teman. Untuk selanjutnya, jadi pada kesempatan hari ini kita RM Pati Anjang Sana ke Bandung ke tempatnya Bu Maria, Bu Pincapeng. Oh iya. Mohon maaf remisi. RM kecil retail program dan berguna nggak ada ya? Disebutkan. Ya terima Bu. Tiap doa pagi. Alhamdulillah kalian udah sampai sini selamat. Itu aja, saya sudah bersyukur kalian mau datang ke Bandung ini. Kemudian yang penting ini sudah dengan persetujuan Pak Pinca dan mungkin bukan persetujuan kali sepengetahuan beliau bahwa kalian datang ke sini. Refleksi terakhir nanti nganter Mbak Ria sampai ke kantor. Refleksi habis itu, tapi kalau malam katanya rame. Nanti malam nanti kita mampir ada ke kantor. Sampai ke kantor. Capek ya. Jalan-jalan malam capek. Iya. Pas lah. Dan ada benar malam itu. Tapi ada fotonya enggak, Bu? Katanya sih terapisnya murah. Foto cepetan. Cepet-cepetan. Dari refleksi itu banyak ya tempat makan tapi memang karena kebanyakan lingkungan Chinese jadi banyaknya yang non halal tapi ada juga yang halal. Sore guys, ini posisi kita di Floating Market Lembang, Bandung. Ya, ini kita sama teman-teman RM Pati semua. Ini semua. Hey, itu danonya. Ada kapal Jukung. Wis bosan jadi numpak kapal. Oke, kita jalan-jalan sama-sama. Yuk. Guys, ini guys, teman terbaik saya, guys. Dari Pakistan. Iya, Kanjeng Sinuwon namanya ini. Halo Kanjeng Sinuwon Bonaparte. Kita di Lembang, Jawa Barat. Bersama Mas Agung Kucur. Halo guys. Agung Kucur.
The Best RM KKB 2019. Sambil menikmati danau. Kita baru di Lembang, bro. Lembang itu kabupaten Bandung Barat, bro. Lembang kabupaten mana dulu? Bandung Barat. Pedas mini, di sini ada pite mini, guys. Lu, sana ada. Kok no? Kok no sih muncul? Kok no sih bebas? Kok no di? Ayo, eh. Speak up. Oh lah, tak kira foto. Walah. Ya, kita sedang di floating market Lembang. Terus kita jalan-jalan, tapi ini kayaknya sudah mulai capek. Istirahat dulu. Butuh refleksi ya? Butuh refleksi. Mungkin ada referensi? Komentar di kolom di bawah ini ya. Ini apa sih? Ini apa sih? Ini danau buatan kereta, atau danau buatan dan kereta kayak gimana ya? Kereta air tapi mini ini, kereta air mini. Kereta air ya? Iya, kereta air mini. Jadi ini ada kereta air teman-teman. Iya, tapi nggak kelihatan. Anak-anak si kecil banget. Nah, ini khusus ini, ini anak-anak nih masih. Ini maksudnya anak-anak. Iya. Kalau tapi mukanya boros. Kalau saya nggak butuh perahu kayak gitu. Saya langsung jebur aja. Ayo. Ambil gambar apa, Mbak? Hah? Biasa. Wisata alam. Ini dapat. Sekarang kita lagi foto-foto, ada fotografer cewek nih, Mbak Mita. Ini bapak-bapak semua nih. Bapak-bapak semua ya. Beda dong, beda. Mau aku gagal. Aku kan mau rakyat. Ini aku direkam. Kira-kira menghabiskan dana berapa ini, Mas? Buat kayak gini, Mas? Kalau ini lebih dari 10M habis. Ya kisaran 15M lah. 15M. Ada rencana mau bikin di Pati, Mas? Ini, Mas. Baru wacana. Cuma untuk realisasinya mungkin ya 2 tahun 3 tahun lagi. Tepatnya di mana itu? Nanti di Pati itu di sebelah mana? Kalau di Pati condong lebih tepatnya di daerah Kecamatan Telogowungu. Di situ kan daerah pegunungan. Ada juga waduknya. Waduknya jadi untuk kayak gini tuh tempatnya lebih strategis dan lebih pas. Nah, kenapa Anda memilih tempat itu untuk dibangun sebuah danau? Ya memang dari awalnya sudah ada danau, kita tinggal menambahin aja untuk memfasilitasi sebuah wisata yang lain. Nah, sesuai artikel yang saya baca di sana, Pak, itu kan di situ sudah dijelaskan ada danaunya udah ada itu. Ya. Nah, itu danau itu sebenarnya danau buatan atau udah bawaan dari dulu ya? Kalau itu sebetulnya danau kecil, cuma terus dilebarkan dari penduduk situ, akhirnya jadi danau buatan untuk menampung air yang curah hujannya berlebih. Hmm. Nah, dari itu akhirnya dibuat sebuah wisata di situ. Ajudan gubernur. Tahun berapa sih, Pak, dibangunnya, Pak? Kalau tahunnya ya, pastinya nggak tahu. Gubernur arti ditakutnya tahun berapa? Nggak tahu. Cek guys, sono telepon. Maju. Baru di Bandung mau beli somay, jauh-jauh dari Pati beli somay. Atau lewat. Alasan Anda apa beli somay di Bandung? Soalnya datang terlanjur di sini.
Kamu tahu perbedaan Somai Bandung sama Somai Pati? Apa bang? Kalau di Pati itu ya di Pati. Kalau di Bandung ya di Bandung. Mono bro. Cocok rapuh.